Assalamualaikum, halo semua, di mana saja berada, nggak perlu lama-lama, langsung aja deh, saya akan berbagi cerita sambil mengulas sedikit tentang sepeda yang ada di video ini. Para federalis pasti udah tahu ini, ini sepeda federal tipe apa? Hmm, jadi ceritanya begini teman-teman. Saya kebetulan baru aja beli frame Federal Mount Everest ini, atau biasa disebut si Monte. Uh, jadi, ini hanya framenya aja, ya teman-teman. Kondisinya terbilang masih cukup bagus, sih, walau ada beberapa lecet-lecet kecil. Nah, berhubung saya punya sepeda jadul juga yang mirip-mirip uh, Federal, yaitu Master Altera, jadi saya penasaran nih, kepingin ngerakit frame Federal Monte ini dengan jeroan. Atau part-part yang ada di sepeda master Altera saya, alhasil frame master Altera saya sementara digantung dulu <laughs> karena semua partnya telah terpasang di Federal Monte ini. Oke, yuk kita kepoin si Monte ini uh, lebih detail lagi. Kita mulai dari ban dulu nih, yang terpasang adalah merek Swalby atau Swalbe ya, nyebutnya. Road Cruiser berwarna coklat, ukuran 26 x 175. Ini tipenya bukan Kevlar ya teman-teman, masih kawat. Lalu rimsnya adalah uh, Araya alloy ini, 36 hole, ukuran 26 150. Spok atau jari-jarinya berbahan stainless. Dilengkapi dengan hub Shimano X HB RM50 dan sudah quick release. Rem depannya ini memakai V-brake bermerek Logan. Handle brake-nya merek Shimano made in Malaysia dengan model tabok ya. Ya, jadi shifter sama handle remnya itu menyatu. Dengan percepatan 7 speed. Outer kabel brake dan shifternya pakai merek Jaguar berwarna titanium. Handlebar atau stangnya model kumis dengan dibalut handgrip coklat bermerek Pro Palm. Stemnya sendiri memakai merk Uno dengan panjang 13 cm. Bisa dilihat di sini posisi penahan kabel di top tube-nya ya, ada di bagian bawah ya teman-teman. Lalu seat post-nya pakai tipe yang blimbing. Nah, jadul banget nih. Ditambah jok bermerek Velo berwarna coklat. Nah, bisa dilihat ini masih terdapat stiker aslinya ya teman-teman, bawaan dari pabrik di bagian situpnya. Selanjutnya, pada bagian front derailleur memakai Shimano XH 300 LX. Ini 3 speed. Cranknya pun memakai Shimano XH 300 LX oval dengan chainring 48, 38, dan 28T yang terkecil. Pedalnya ini memakai merek Sakai Low Fat. Untuk real drillernya juga memakai Shimano XH 300 LX dan sprocketnya merek Shimano XH 12-28T made in Japan. Kemudian, freehubnya memakai Shimano XH FH HG20. Oh iya, di frame Federal Mount Everest ini cuma ada satu bidon ya, teman-teman. Selanjutnya, kita beralih ke pengereman belakang. Ini menggunakan... Cantilever merek Shimano. Untuk teman-teman yang belum tahu, apa sih yang menjadi ciri khas dari Simone ini? Yang pertama adalah framenya, ya. Jadi, framenya ini dicat dengan e, motif retak, nah, bisa kelihatan itu ada putih-putihnya. Jadi, warnanya ini adalah warna e, biru, ya, biru tua atau navy blue. Ya, Dibalut di, di dengan um, Motif retak-retak putih ini Bisa kelihatan ya Lalu pada bagian atas seat tube-nya Bertipe soket Dan terlihat meluncing ya teman-teman Ya lancip tuh ya Kemudian pada ujung seat stay-nya Itu tidak lancip Jadi ini berbeda Pada kebanyakan federal umumnya ya Yang memang tipenya lancip Kalau ini enggak Dan yang terakhir adalah pada bagian fork-nya teman-teman Jadi kebanyakan Federal itu forknya adalah berbentuk bulat, jadi uh, uh, diameter bulat gitu ya kalau yang ini tidak bulat alias gepeng ya ini dia ciri khasnya setelah selesai dirakit akhirnya saya uh, tes goes ya teman-teman ternyata ini stabil sekali dipakainya perbedaannya tidak terlalu signifikan ya dibanding dengan sepeda Master Altera saya Cuma emang si Monte ini nih sedikit agak berat karena memang bahannya itu uh, frame-nya ya bahan frame-nya itu bukan kromoli, melainkan berbahan besi. Tapi overall oke okay lah untuk uh, dibawa untuk goes itu stabil sekali. Baiklah itu saja ya sedikit review dan cerita dari saya. Mohon dikoreksi ya teman-teman jika ada kesalahan informasi khususnya bagi teman-teman yang lebih paham nih. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.